Kakak ipar Mario Dandi diduga modali Rans pakai dana Rafael Alun. Raffi Ahmad buka suara soal dirinya disebut punya hubungan dengan Rafael Alun. Pemilik Rans Entertainment itu menyebut memang ada keluarga Rafael Alun yang mengelola Rans. Dia bernama Jeremy Emmanuel Santoso yang tak lain adalah menantu Rafael Alun. Seperti diketahui, Rafael Alun diperiksa KPK terkait gratifikasi dan pencucian uang. Uang mantan pejabat Direktorat Pajak tersebut diduga mengalir ke sejumlah artis. Dilansir dari Tribun Seleb, KPK turut memasukkan Rans PIK basketball milik Raffi Ahmad yang dicurigai menerima aliran dana tersebut. Jeremy Emmanuel Santoso ikut diduga menerima aliran dana dari sang mertua Rafael Alun Trisambodo untuk memodeli klub basket Raffi Ahmad tersebut. Raffi Ahmad menegaskan Jeremy Emmanuel Santoso kini telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Trans PIK basketball. Sobina Gita Slovena ini berharap kasus yang menyeret Jeremy bisa segera selesai. Dikutip dari postbelitung.co, Jeremy Emmanuel merupakan suami dari Stasia, kakak perempuan Mario Dandi. Dalam kehidupan latar belakang keluarganya, Jeremy Emmanuel Santoso bukanlah dari kalangan keluarga sembarangan. Ayahnya bernama Joko Imam Santoso dan ibunya tak lain adalah Jin Patikawa, seorang penyanyi senior di era tahun 80-an. Tak hanya itu, Jeremy Emmanuel Santoso adalah cucu dari seorang sutradara kondang, Chris Patikawa, dan aktris senior kawakan Rina Hashim.